Assalamualaikum. Jumpa lagi di saluran saya, Rumah Zam-Zam. Menyajikan masakan sederhana dengan bahan-bahan seadanya dan dengan cara memasak yang sederhana juga. Masakan saya sesuai selera saya. Jadi, jika ada yang tidak sama dengan saya, baik resep, cara masak, maupun cara penyajiannya, ya tidak apa-apa. Tapi, jika ada yang menyukai cara saya, silakan untuk mencobanya di rumah masing-masing. Selanjutnya, mohon dukungannya untuk pengembangan saluran saya ini dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jangan lupa sukai dan komentari ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membuat olahan dari rebung, yaitu tumis rebung. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya kurang lebih 500 gram rebung yang sudah direbus matang, 100 gram cabai merah dan cabai hijau iris tipis, 8 buah cabai rawit, 1 buah tomat, 4 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, minyak goreng secukupnya, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh atau secukupnya garam, 1 sendok makan gula pasir. Langkah pertama, tumbuk bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit dengan menambahkan garam. Tumbuk hingga halus. Selanjutnya, tumis bumbu hingga harum. Masukkan cabai merah, cabai hijau, dan tomat. Tumis hingga layu. Tambahkan sedikit air. Tambahkan gula pasir dan kaldu bubuk. Masukkan rebung. Aduk-aduk agar semua bahan tercampur rata. Rebung memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh, diantaranya
menjaga kesehatan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, baik untuk diet, menyehatkan saluran pencernaan, dan meningkatkan imunitas. Itulah di antara khasiat rebung untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, tumis rebung sudah matang, angkat, dan pindahkan ke piring saji. Nah, cantik kan? Demikianlah resep saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.